Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan review, Kim Sidity akan review kepada tuan puan review meter digital temperature. Okey, meter digital temperature ni berfungsi untuk memberikan satu impact yang positif kepada enjin tuan puan. Bagaimana ia berfungsi? Okey, jom kita buka. Kita tengok apa yang kita dapat dalam kosong meter original. Setakat ni kosong meter original, brand kosong original, bermaksud original yang Kim maksudkan original product. Kita bukan cakap original daripada motor. Original motor lah. Yang ni original product. Contoh produk kosong. Mana ni adalah original produk kosong. Selain brand kosong, adalah tiruan lah. Mana kosong adalah salah satu pengeluar meter-meter digital yang diiktiraf lah. Memang produk yang berkualiti. Mana pakai tu memang tahan lah lama. Sebab dalam tempoh King Sidity kaji untuk meter digital kosong ni, King Sidity dah pakai hampir 6 tahun. Masih berfungsi dengan baik meter yang King Sidity beli. Jadi jika tuan puan berminat, boleh WhatsApp nombor King Sidity untuk dapatkan meter kosong ini. Meter kosong ni dia ada keluarkan macam-macam jenis. Satu meter jenis orang panggil apa? Yang ada jarum tu. Yang tu bisa yang tu biasa meter RPM. Yang ni meter digital untuk temperature. Untuk RPM pun ada juga yang digital. Kan? Jadi kita pakai tu kita rasa macam astronot ah. Bukan ada meter biasa je kan. Biasa meter kita yang jarum kan. Motor A5, motor Wave 100 ke Wave 125 kan. King Sidity sebut sikit Wave. Sebab apa King Sidity jarang sebut Wave? Sebab enjin Wave 100 ni lebih kurang macam A5. Jadi sebab tu King Sidity jarang sebut Wave. Sebab ada subscriber yang tanya, kenapa King Sidity sebut motor lain je? Motor apa ni? Motor Wave tak sebut. Jadi King Sidity bagi tahu sebab dia. Jadi enjin-enjin Honda ni macam Wave 100, Wave 125 dia besar sikit. Jadi semua power. Jadi King Sidity sebut yang mana King Sidity spontan bercakap kan. Jadi meter digital ni kita buka. Okey, yang ni meter digital customer order. Jadi King Sidity buka untuk check dulu. Kalau macam contoh tak hidup, King Sidity boleh claim balik. Kan? Jadi King Sidity check dulu untuk pastikan elok sebelum dipostkan. Okey, untuk meter digital temperature ni berfungsi adalah untuk memberikan satu data iaitu tahap kepanasan enjin tuan puan. Kebiasaannya sensor ni adalah sensor yang tuan puan tengok ni. Ni dia bagi satu set sensor yang warna tembaga ni. Kan, warna tembaga ni adalah sensor untuk detect tahap kepanasan motor tuan puan. Okey, untuk motor King Sidity, King Sidity letak kat head lah. Sebab head ni dia ada macam satu sirip, kita boleh tebuk. Kita tebuk, kita buat trick. Kita buat trick, kita masukkan. Kemas sikit. Kalau enjin kan berlubang pula kan. Jangan buat kat enjin. Jadi tahap kepanasan yang melampau adalah di kawasan head dan block. Tahap. Jadi kita letak kat tengah-tengah. Okey, sahabat-sahabat semua nak tengok tak macam mana King Sidity letak apa ni? Sensor ni ke head. Yang King Sidity maksudkan kita letak sensor ni dekat kawasan antara block dengan head. Sebab dia panas. Kedua-dua ni yang paling panas.
mana yang ketiga dia enjin lah. Sebab enjin tu dah full ada minyak hitam kan. Jadi yang paling panas adalah blok dan head. Jadi jom King City pergi ambil jap. Tunggu jap tunggu jap. Jangan pergi mana-mana. Tunggu jap King City pergi ambil head. Nak tunjuk kat kawan-kawan ni. Supaya kawan-kawan lebih tahu eh. Kawan-kawan CDT ni adalah baik, pandai. Tunggu jap. King CDT ambil head. Okey, King CDT sudah sampai. Okey, ini. Ini adalah head King CDT. Tak sebis lagi. Saya bawa buka dulu. Tak sebis lagi. Nanti akan sebis lah balik. Akan gram valve apa semua. Sebab nak buat mesin highway nanti. King CDT pakai head racing. Sebab spek blok dah besar. Lebih daripada 5-6. Apa ni. Itu dah jet road. Pakai crankshaft wheel 15 custom. Mana custom pakai yang high quality besi. Jadi padu lah. Kira King CDT buat custom. Crankshaft yang orang panggil apa? Crankshaft wheel 15. Yang brand Japan. Mana besi bongkah tadi. Custom kan semula besi tadi. Jadi untuk kita guna komputer lah. Untuk setting mesin, untuk pastikan kiraan jadi sama kan. Bongkah besi King CDT order Japan. Memang biasa order barang luar negara. Jadi yang terbaik lah kita pilih. Jadi ini yang King CDT bagi tahu. Tuan puan jika beli yang sensor kosong pastikan original . Kalau tak ori, tuan puan beli yang digital ni, dia akan jadi suhu tu tak betul. Kalau original kosong, memang dia detect suhu panas tu betul kan. Kalau letak kat kita punya badan ni kan, letak kat kita punya, biasa kalau orang cek suhu kat klinik hospital, dia cek kat ketiak biasa kan, atau telinga. Jadi boleh kepit kan kat anda punya ketiak. Boleh lah apa panggil cek suhu panas anda. Dia detect bukan besi je. Kita punya suhu badan pun dia boleh detect. Setakat yang mana dia boleh kan. Jadi ni lah. King CDT dah tebuk. Lepas tu buat trek. Pakai alat untuk buat trek. Saiz ikut saiz ni. Kan? Tuan puan ikut saiz sensor kan. Jadi dah buat trek, tuan puan masuk je lah. Tuan puan masuk je lah macam tu. Pusing je lah. Dia dah ketat. Tuan puan boleh dah pasang. Yang ni pasang yang ni pasang kat meter lah. Macam tu nampak. Jadi memang suhu panas tadi dia akan serap ke sini tembaga. Sebab tembaga tadi ni tembaga ni dia penyerap haba yang terbaik. Berdasarkan kajian sains lah. Jadi kepanasan tu kira daripada blok dah letup kan. Dah letup kan sini. Dah letup kan kat sini, piston letup kan. Dia menghasilkan haba letupan yang sangat panas. Jadi sensor ni akan serap, akan detect. Okey, contoh contoh tuan puan main jalan biasa. Tuan puan main jalan biasa, biasa macam jalan kampung, suhu biasa 80. Contoh kan, contoh 80, 89, 90 kan. Contoh jalan-jalan kampung biasa suhu 90. Tiba-tiba tuan puan main highway, tuan puan main lock throttle. Biasa main lock throttle biasa suhu panas contoh jadi 95. Suhu paling panas adalah meter detect 120 darjah Celsius, kepanasan dia tu dia detect. Jadi kalau 120 tu panas sangat lah. Jadi kalau tuan puan pakai meter digital ni main highway, biasa jalan biasa panas 85. Kalau main highway 95. Tuan detect lah tengok lah. Biasa jalan kampung 85. Suhu panas, main highway 90. Sebab kita main lock throttle straight kan. Lepas tu tiba-tiba memang biasa 95 atas highway kan. Tiba-tiba tengah main lock throttle straight,
naik 100 ataupun 110, mungkin ada something wrong. Something wrong tu contoh minjek tersumbat ke, kan, minyak sembur sikit kat enjin jadi panas lah. Minyak petrol ni dia punya sifat dia sejuk. Cuba tuan-puan ambil petrol bubuh kat tangan, sejuk kan. Jadi tuan-puan kena pastikan tengok meter tu, meter ni berfungsi. Mana kalau kita dah tengok biasa 90 ke 95 je main highway kan, lock throttle ni tiba-tiba tengah lock throttle naik 100 120, kan, 120 dia menyala. Jadi kita slowkan throttle, kita check apa yang patut. Sebab kalau kita teruskan juga layan top speed, kemungkinan jam motor kita akan rosak atau pecah enjin. Sensor ni, sekejap KinZT buka balik. Okay, sensor ni sangat sesuai untuk motor 2-stroke atau 4-stroke. Dan sangat sesuai juga untuk motor standard ataupun racing. Tak ada masalah. Boleh pakai. Kereta pun nak pakai meter ni boleh. Kalau geng-geng kereta tengok video ni nak detect digital meter, nak bobo kat kereta, boleh pakai yang ni. Sangat sesuai. Memang sangat kemas lah. Cantik. Kan? Jadi macam tu lah cerita dia tentang fungsi head ni, fungsi apa ni, fungsi kita letak kat head ni, sensor ni. Lepas tu fungsi apa ni, temperature ni adalah untuk kita lebih orang panggil apa, teliti dalam melihat mesin kita di waktu layan top speed, supaya mesin kita sentiasa selamat, kan. Kalau tak ada temperature tengah layan top speed, kita tak tahu suhu mana yang sesuai. Kita tak tahu bila masa enjin kita akan pecah berderai, kan. Jadi motor-motor, semua motor boleh pakai, kan. Motor FI ke, Chris ke, Wave ke, Y-Suku ke, RS150 ke, RSZ ke, Motor 5Z, SS, Yamaha Sport, Yamaha Kambing, Yamaha 80, boleh pakai, tak ada masalah. Macam tu. Okey, seterusnya dia bagi wire ni lah. Wire sensor ni. Yang ni adalah wire panjang ni. Mana meter ni boleh letak kat, contoh EFI, letak kat sebelah switch. Switch kunci kan, switch on off. Boleh letak ni. Letak ni kat sebelah kunci. Mana panjang lah. Ni nampak wire dia bagi panjang. Yang ni untuk detect sensor lah. Sambungkan. Yang ni letak kat head. Yang ni sambungkan. Lepas tu yang wire ni, wire ni bawa tarik ni atas untuk sambungkan ke meter. Dia bagi panjang, siap, complete set. Okay, seterusnya kita tengok lagi dia bagi apa. Okay, dia bagi ni manual. Kertas manual. Lepas tu ada stiker. Nampak? Oh, ada stiker original Koso. Lepas tu ada bagi ni. Double tape ni. Orang panggil tisu tape. Dia boleh melekat. Boleh tampal lah. Senang lah nak tampal kat cover set EFI, kat belah kunci tampal lah. Ngam-ngam soy bosku. Chris ke, Y suku ke, tampal lah. RS ke, Wave 100 ke, Wave 15 ke, boleh lah. Chris MR1, MR3, boleh pakai, tak masalah. Tampal dah senang. Okay, dia bagi ni. Kita dah bagi klip lah ni, klip penyambung. Tak perlu potong wayar lah, kan. Masukkan yang meter digital. Apa tu, sambungkan ke wiring motor tuan-puan. Tu klip kan, tekan. Dia akan, dia macam ni. Dia sifat dia macam ni. Ni wayar, ni wayar. Ni klip merah tadi kan. Tuan-puan masuk kan, tu tekan. Tu dia akan masuk kat dalam wayar. Dia akan tembus terus. Dia lock terus lah, tak putus. Dia lock lah. Benda ni merah kan. Nampak? Okay. Seterusnya dia bagi, dia bagi meter digital lah. Tengok tu, darjah Celsius, kan. Thermometer also. Ni belakang dia lah. Ni belakang dia, ni depan dia. Lepas tu ini
Ni untuk sensor lah. Ha, yang ni untuk detect sensor tadi. Yang wire yang ni. Ha, ni untuk detect sensor. Senang je pasang ni. Tuan puan boleh pakai. Ha, yang ni tuan puan boleh pasang kat Swiss kunci. Ha, warna hitam untuk bateri yang negatif. Yang merah ni untuk positif. Ha, tuan puan boleh test lah. Ha, kan pasang. Okey, jadi kita nak check ni. Ha, kita kena belah sikit lah. Sebab kita nak check, nak gabungkan ke... gabungkan ke apa ni? Gabungkan ke bateri untuk check. Ha, sama ada meter ni berfungsi dengan baik atau tak. Sebelum kita postkan ke customer lah. Ha, sebelum post, kita CDT akan pastikan meter berfungsi dengan baik lah. Kan? Supaya senang. Sahabat-sahabat CDT yang beli meter kosong ni, senang nak pasang kan. Ha, jika tuan puan berminat untuk order meter kosong digital ni, tuan puan boleh WhatsApp nombor KIN CDT di bawah. Dekat di deskripsi tu. Dekat bawah eh. KIN CDT terus direct eh. Kan? Jadi ni KIN CDT dah potong. Tarik lah. Belahan dia. Untuk kita nak test yang. Okay, buat ngam-ngam lah. Okay, macam tu. Wire ni boleh potong lah. Potong. Okay, jom kita test meter ni berfungsi atau tidak. Kita test dengan bateri lah. Okay, sekejap. King CDT dia ambil bateri. Tunggu sekejap eh. Okay, ni bateri. Macam live pula kan, suruh tunggu. Terima kasih kerana menunggu. Okay. Okay, ni bateri. Sekejap, dia tak bawah lah ni. Plastiknya dia tak bawah. Okay, ni bateri. Okay, bateri. Ni negatif, ni positif. Ingat, hitam untuk negatif. Merah untuk positif. Jangan terbalik. Bahaya. Boleh shot nanti. Okay, ni dia. Okay, tengok eh. Okay, kita tengok dia menyala ke tak. Agak-agak menyala. Ni first time ni KIN CDT apa ni, bukaan baru nak test. Tak test lagi. Tuan puan teka lah. Agak-agak menyala ke tak. Okay, bateri ni penuh ni eh. Okay, ni hitam negatif, yang ni merah positif. Cantik ni. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, nyala. Cantik bosku. Cantik kan. Cantik bosku. Okay, lulus. Boleh dipostkan hari ini kepada customer. Okay, jika tuan puan berminat boleh WhatsApp nombor KIN CDT di bawah. Dekat deskripsi kat bawah. Okey, setakat ini sajalah perkongsian KIN CDT tentang fungsi-fungsi kita pakai meter digital kosong. Okey, kalau tuan puan nak WhatsApp KIN CDT, tuan puan tulis je, ambil kertas, ambil pen ataupun handphone. KIN CDT bagi tahu ni 018-9017-832. Okey, KIN CDT ulang lagi eh. 018-9017-832. Okey, ingat untuk beli barang-barang KIN CDT, nombor setakat ni, nombor ini saja yang KIN CDT guna. Jika nombor lain itu palsu. Ingat noh, nombor telefon. Jika orang pakai nombor lain, dia jual barang KIN CDT, kira yang tu palsu lah. Kena hati-hati lah.
pastikan nombor King Sediti betul eh. 018-90-17832. Okey, jika betul nombor itu, maka selamatlah barang tuan puan sampai ke destinasi rumah tuan puan. Okey, setakat ini saja perkongsian King Sediti. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran dan sentiasa buat kebaikan untuk menuju alam kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.